sistemnya tinggi, nggak bisa dibakar sama sekali. Ya, kita lihat tuh. Hello Art, welcome back with me and here we are the Art. Oke, jadi di video kali ini kita mau membahas tentang karbon alias ya karbon ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, jadi kita mau membahasnya adalah apa sih macam-macam karbon yang ada di dunia ini gitu. Kebetulan Earth itu bumi, bumi itu dunia, jadi sama aja. Oke, yang pertama itu adalah karbon tuh mostly seperti ini. Nah, yang membedakan adalah pertama itu seratnya ada yang besar, ada yang kecil. Ini yang kecil. Terus bedanya juga ada di vakum, terus ada yang karbon kraftif doang. Jadi dia ngelapis, jadi karbon fiber, di baliknya tuh ada fiber. Ada juga yang kalau vakum itu jadi dia modelnya press gitu, terus nggak ada si fibernya, jadi langsung si karbonnya. Contohnya kayak gini. Nah, kalau karbon fiber itu seperti ini. Jadi basically ada karbonnya dulu, terus si karbonnya itu melapisi. Nah, terus kayak gini juga. Kalau ini si vakum langsung gitu. Terus ada juga yang karbonnya itu dia lentur, mesinnya pakai karet kayak gini. Dan dia kecil. Kebetulan ini karbon asli Reali Art ya. Jadi dia lebih kecil terus lentur. Macam karet, biasanya di pilar-pilar juga ada tuh mesin pakai karet. Nah, kalau kalian mainan Avenger sama kap mesin, serat tuh ada bentukannya, jadi dia miring gitu. Nah, ini harus disatuin nih. Kebetulan kita berhasil menyatukan karbon dari kap mesin ke fender, jadinya nyatu seratnya, bisa dilihat seperti ini ya. Oke, terus jadi serat juga bisa dimain-mainin jadi corak, bisa dibikin V, bisa dibikin I, A, Y, W, Z. Itu bisa, terus kayak gini-gini juga bisa nih. Misalnya nanti di tengahnya dipotong, seratnya kan sekarang ini nyatu gini semua ya. Bisa nanti dipotong di sini, terus yang sananya dibalik. Jadi di sini bikin V. Oke. Terus karbon ada juga yang modelnya itu kayak gini tapi ada macam-macam warnanya. Bisa merah, bisa biru, bisa ungu, bisa silver, bisa kuning. Itu ada dua macam ya, dari seratnya sendiri udah berwarna. Kayak dulu peleknya ada pelek gitu. Ada juga dari resinnya dikasih warna. Jadi ini kan ada yang gelap, ada yang terang ya. Nanti si bagian terangnya itu yang bakal berwarna. Kalau yang seratnya itu jadi yang terang ini sama yang gelap itu jadi warna biru gitu. Terus macam-macam karbon lagi, ada juga yang baru-baru tuh namanya forged atau namanya marble karbon. Yuk kita lihat kayak gimana. Ini yang namanya marble. Ini dibilang marble itu kenapa? Karena pertama dia bentuknya seperti marmer ya. Seperti marmer. Nah, terus kita di sini enggak mainan clear. Kalau karbon di clear itu jadi si bangsat itu malah nguning. Kalau kita makanya resin. Nah, ini pertama kalau resinnya baru dioles begini ya, kita untungnya langsung halus. Nah, ini udah digosok, tapi belum dipoles. Hasil polesnya nanti ada di depan. Gitu. Nah, ini itu perbedaannya adalah si karbon ini dibikin, dia kalau karbon biasa kan dia rajutan ya, begini. Gini ya. Nah, kalau ini tuh gitu. Jadi seharusnya dia lebih kuat menggenggam. Mantan-mantan yang ada, loh mantan. Satu sama lain, jadi dia harusnya lebih kuat. Nah, kuat kan. Nah, terus ini sistem kita yang press, jadi langsung dicetakan. Ini yang kita coba langsung, jadi fiber dulu. Kalau ini langsung karbon semua full, jadi bolak-balik tipis. Ini full karbon semua, gila, ini si kampret mahal banget. Terus ada lagi, satu lagi tuh kan forge ya. Force kita belum ada karena itu alatnya pertama si karbon dibakar dulu terus dipress. Habis dipress dia jadi ngacak kan.
udah jadi ngacak baru diaplikasi, di vakum lagi ke itunya. Ada juga yang bilang marble tuh harusnya dibakar dulu si cairannya sampai dia netes jadi cairan, baru di aplikasiin si cairan itu yang tadi dibakar, dipres gitu. Cuman ya well, yang penting si alurnya ini kita udah dapet, tinggal nanti kita gosok. Nah tuh lihat ya, kita nggak berosersin di sini laminan karbon, jadi nggak pakai clear. Clear itu yang membunuh. Plus kalau dembulnya tebel, si karbon nggak bakal nempel di permukaan tersebut, karena nempelnya di dempul, dempul karbon itu panas, dempul nggak kuat panas, jadinya nanti melotok. Nah ini juga ada contoh ya, ini yang kita manual karbon crafted, bisa dilihat halus banget dan mengikuti nat-nat yang ada di si spoilernya ini gitu. Jadi susah sih sebenarnya ya, cuman asal itu bisa. Oke, ini ada juga contoh yang tadi gue bilang dibikin V. Nah jadi itu dia ada sambungan di tengahnya gini, terus nanti dia akan bentuk huruf V. Ada juga yang orang dibikin hexagon atau hexagonal, jadi nanti si karbonnya tuh dipotong kecil-kecil terus dibikin gini. Gini, terus nanti di sininya gitu lagi. Di situnya ada lagi. Nah, tapi itu ada juga sih yang jual seratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak nemu seratnya, sebenarnya bisa dibikin sendiri ya. Karbonnya potong kecil-kecil jadi hexagon gitu. Terus jadi dia kayak gini. Oke, buat pasti kalian nanti nanya, komen. Bang, tunjukin dong seratnya kayak gimana sih, gue pengen tahu. Nah, kebetulan kita udah bawa seratnya kayak gini. Ini yang karbon biasa, seratnya kayak gini ya. Dia tembus pandang. Makanya kalau misalnya kalian langsung pakai dua layer karbon gitu, nggak dikasihin fiber sama sekali, kalau kalian buka kapesin gitu, misalnya kapesin ya, ini tuh nembus. Nah, gitu. Terus tadi yang gue bilang karbon buat diwarna-warna, pakainya kayak gini. Ini karbon yang warna silver atau putih ya. Nanti si resinnya itu yang dikasih warna, terus jadi bawa warna karbonnya kayak gini. Jadi ini karbon kekuatannya tuh buat panas bagus banget, makanya kenapa knalpot-knalpot mahal, motor mobil gitu banyak yang dipakein karbon, pelek apa, karena dia heat resistance-nya tinggi, nggak bisa dibakar sama sekali. Ya kita lihat tuh, ini api membara, dia merah doang, tapi udah hilang, si apinya tuh nggak nempel sama sekali. Tuh bisa dilihat ya, ini saya bakar lebih lama lagi, nyala, ini merah tetap ya. Makanya dibilang karbon ceramic break gitu-gitu, kenapa? Ini panas gimana juga dia nggak kebakar sama sekali, asap aja nggak ada. Bisa dilihat, nggak ada asap. Terbakar lagi. Dia kuat banget ya, cuma nyala doang. Tuh, lihat. Jadi karbon tuh kuat banget panas, dan dia bersifat nyimpen panas juga kalau kalian jemur. Kenapa? Makanya kalau di dashboard kalian pakaiin karbon, si preparation yang gak bener pasti melotok. Nah kita punya rahasia tersendiri buat si karbon itu gak ngelotok dari plastik, besi, fiber tangan kalian, gak bakal, karena kita punya obatnya gitu. Tuh dipegang juga gak panas ya, tadi yang baru saya bakar dia gak panas. Nah terus si karbon ini adalah kesatuan dari serat-serat yang dirajut ya, jadi ini kayak ngerajut anyaman gitu. Nah bisa dilepas gini, masuk-masuk. Nah, gitu lihat. Nah, ini kayak dirajut gitu dia. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun sampai jadi kesatuan kayak gini. Gua ngerti sih kenapa sih karbon mahal banget. Tapi emang sih bahannya aja tuh mahal. Nah, apalagi kalau kalian suka main api. Api asmara kek, api apa kek. Dibakar tuh. Gua bakar lagi. Gua masih penasaran gimana sih bakar karbon, kita lamain kali ya. Kita biarin lama. Misalnya, ah itu mah bentar doang gak bakar-bakar, kita coba ini. Ini lama nih, api yang birunya gue tempelin nih. Ada panas, tangan gue udah panas guys, tuh lihat gak kebakar sama sekali. Oke, terus buat kalian yang mau lihat hasil karbon kita gimana, bisa cek 5 Instagram kita. Punya 5 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan kita bakal terus berusaha buat ngasih edukasi kayak gini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, mudah-mudahan juga ada yang bisa sharing. Kalau emang gue ada salah ngomong dari tadi, sorry, mungkin bisa dimasukin. Menurut kalian harusnya gimana sih karbon tuh? Terus jangan lupa 30K kita punya challenge buat kita sendiri, yaitu kita ngancurin expander merah
hancurinnya kayak gimana, makanya ajakin teman-teman kalian buat subscribe biar kita hancurin tuh si merah. Oke, mungkin bahasan karbon segini dulu daripada gue kebanyakan bacot. Mungkin ada yang belum lihat surat karbon gimana, gue liatin. Mudah-mudahan kalian akhirnya, begitu karbonnya yang gue pakai. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.